tapi ya itulah kenyataan yang ada. Kita mohon doanya aja nanti sedangkan anak kita cepat sembuh. Amin. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana kegiatan di KSBS yang dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan turnamen KSBS Cup, yaitu futsal. Sebenarnya kita akan adakan itu di bulan Oktober ya, tapi melihat kondisi kayaknya persiapan di kita maupun sponsor belum siap. Akan tetapi saya berharap kepada teman-teman, kalaupun memang harus dilaksanakan Oktober ya bisa saja, yang penting teman-teman akad dan siap mau melaksanakan. Ya, jangan mengandalkan satu sama lain, kita sama-sama. Kemudian rencana KSBS ini merencana saya pribadi ya, kepengen saya itu ada suatu turnamen di mana pesertanya itu anggota daripada Pemcap KSBS Kota Serang. Turnamen usia dini gitu, tapi kita yang adain. Barangkali teman-teman siap, kalau enggak ya masalah ya. Tapi yang jelas ke depan ini KSBS harus mengadakan turnamen futsal, karena itu kita sudah janji pada tahun sebelumnya, pada tahun kemarin Pak Isan sebagai ketuanya kita berkenan setiap tahun kali berkenan kemungkinan besar ya, walaupun belum terdengar oleh kita pasti ada yang menunggu kapan piala KSBS digelar gitu. Karena kemarin satu orang ada pernah nanya ke saya, KSBS kapan lagi mau digelar gitu kan. Nah, itu nanti insya Allah lagi dibahas, padahal saya belum menyampaikan pembahasan. Makanya dalam kesempatan ini mumpung ada teman-teman kumpul, saya maksimalkan, saya manfaatkan untuk kira-kira bulan Oktober siap nggak gitu ya. Kalau siap berarti nanti kapan waktunya, atau minggu depan kita kumpul, kita bentuk panitia, sistemnya seperti apa, teknis teknisnya bagaimana, tempatnya di mana gitu. Nah, ini saya ini obrolan biasa aja, memanfaatkan waktu mumpung teman-teman kumpul. Jadi ada rencana kegiatan hajatan KSBS di mana kita sudah janji kepada publik bahwasanya turnamen Open KSBS Cup akan dilaksanakan setiap tahun sekali. Nah, untuk itu saya pengen teman-teman nih menyepakati gitu ya. Kalau saya sih pengennya di bulan November dilaksanakan.